Kalau hidup di dalam angan-angan mistik yang melayangnya di atas alam-alam. Dan Bung Karno juga mengatakan bahwa orang semasanya harus meninggalkan apa yang disebutnya sebagai our culture mania. Orang-orang mania kepada budaya lama. Yang pikiran dan angan-angannya, ini kata Bung Karno, hanya merindui candi-candi, negara kertagama, embutan tular, dan panuruh, dan lain-lain barang kuno. Pendapat seperti ini juga sebetulnya pendapat dari surat kepercayaan gelangan yang kita ingat semuanya, yang mengatakan bahwa kami, ahli waris budaya dunia, tidak mau mengelap-ngelap kebudayaan lama, yang Khairil Anwar, Al-Qurshani, dan sebagainya. Tapi juga kita kenal bahwa ini juga pendirian dari Takdiri Al-Syabana dalam polemik kebudayaan. Jadi dengan kata lain memang pola yang dominan dari pemikiran di Indonesia ialah merayakan subjek humanis, subjek yang otonom dan mengalahkan dunia. Suatu subjek yang terjadi, yang dicita-citakan oleh Immanuel Kant dan terjadi dalam masyarakat Eropa. Dan pandangan tentang petani sih, yang memang mungkin diwarnai oleh semacam Marxisme, tapi juga mungkin pandangan yang umum dari orang Eropa terhadap petani di dunia ketiga, khususnya di Jawa. Mereka percaya bahwa petani tidak punya pertimbangan rasional. Tentu saja ini menjadi problematis setelah penelitian lebih banyak mengenai petani. Misalnya ada satu buku dari James Ford yang 20 tahun yang lalu yang berjudul The Moral Economy of the Peasants, bahwa petani itu sebenarnya tidak bukan tidak rasional, dia bisa mempertimbangkan risiko dengan baik. Tapi ya orang Belanda dan kaum Marxis yang dididik dengan pemikiran Eropa tentu saya tidak mengenal ini dengan baik. Dan menarik sebenarnya bahwa kaum pemikir yang begitu antusias kepada subjek yang humanis ini, humanisme dalam arti yang modern, itu tidak pernah mempertanyakan, tidakkah modernitas ini, apakah betul modernitas ini tanpa problem? Dan apakah ini akan memecahkan seluruh persoalan? Tan Malaka mengatakan semua akan bisa diselesaikan. Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Tapi kemudian kita tahu beberapa tahun setelah kemerdekaan bahwa jangan-jangan kemerdekaan bukan jembatan emas. Kemerdekaan adalah satu jalan yang tidak mudah. Jalan yang penuh onak duri, jalan yang penuh lubang-lubang, jalan yang penuh mara bahaya justru karena disebut kemerdekaan. Karena itu mungkin karena optimisme yang sangat tinggi kepada subjek humanis ini, ketika di tahun pertengahan tahun 90-an terjadi apa yang disebut krisis. Kata krisis sangat terkenal di tahun 50-an ini pertengahan, dan orang berdebat berpanjang lebar, berpolemik dari Amsterdam sampai ke Kelenteng Agung membicarakan. Lalu Sujatmoko, salah seorang tokoh intelektual Indonesia, menulis di majalah yang disebut Konfrontasi, kali apa suatu esai yang bertanya mengapa konfrontasi. Tapi sebetulnya dia tidak meninjau kembali premis-premis dari semangat modernitas itu. Dia justru kembali mengulangi apa yang dikatakan orang sebelumnya. Ia menulis perlunya perubahan yang mendalam, yang meliputi sikap yang baru terhadap jagang, uang, menabung, rasa waktu, sikap lain terhadap hierarki sosial,
Dan seperti dikatakan Syahrir di tahun 36, ia juga menganjurkan sikap yang lugas, secular, business-like, dan berpikir secara kuantitatif, rasional. Bahkan di dalam esai Sujatmoko yang kemudian yang lebih terkenal disebut pembangunan ekonomi sebagai masalah kebudayaan, dia mengulang lagi premis humanisme modern ini dan ingin meletakkan manusia tidak lagi sebagai bagian dari alam, melainkan mulai menyendiri, terpisah dari alam dan mulai menguasainya. Dan sebagai penentang Malaka menolak mistik dan ketimuran, sebagaimana Bung Karno menganjurkan agar Indonesia tidak terus-menerus terkesima oleh Borobudur, Sujatmoko pun menegaskan bahwa tanggapan jiwa ilmu kebatinan yang klasik dan etik seperti dalam Serat Purwotomo tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu bagi Sujatmoko, persoalan kita ialah bagaimana mencipta manusia Indonesia yang baru. Esai pertama Sujatmoko, Mengapa Konsentrasi, ditanggapi oleh Byung Saleh, orang cendekiawan Partai Komunis Indonesia, yang menulis dalam majalah Siasa dan mengajukan bantahannya. Kalau saya baca, tulisan Sujatmoko Mengapa Konfrontasi itu mengawang-awang, berputar-putar, dan tidak banyak kalau dia berbicara tentang krisis kesejahteraan, tidak pernah disebutkan mana krisisnya. Tidak ada suatu buta, suatu semacam studi empiris atau mengutip, hanya seperti mengawang-awang. Bahasanya tidak begitu tajam. Buyung Saleh sebaliknya sangat tajam, sangat sistematik, dan bahasanya penuh baru dan segar. Juga mempunyai data-data yang informasi yang lebih banyak tentang sejarah dan kehidupan. Karena itu kalau kita baca lagi, maka kita akan tahu bahwa Buyung Saleh itu pemikir Indonesia yang sangat sangat gulung. Sayang sekali bahwa dia tidak banyak dikenal lagi. Terakhir keluar dari Pulau Buru, dia menulis di majalah Tempo. Tapi sayang bahwa perdebatan yang semacam itu benar hilang di tahun 54-55. Itu perdebatan masih sehat, tidak seperti kemudian di zaman Nabi Kebutuh, perdebatan tidak sehat lagi. Jadi masih seperti debat presiden lah dulu, sopan dan kendala. Cuma ternyata juga Buyung Saleh tidak menampik premis dari humanisme modern ini yang juga digumulkan oleh Sujatmoko. Dia menyetujui bahwa gagasan Sujatmoko yang hendak menciptakan manusia baru yang modern itu dan menganjurkan bahwa jalan keluar Indonesia adalah industrialisasi dan teknifikasi. Jadi ada suatu konsensus dalam optimisme. Nah, persoalannya adalah kalau begitu ada konsensus tentang optimisme bahwa seolah manusia bisa menyelesaikan banyak soal, mengapa ada krisis? Ini yang justru tidak dibahas oleh Sujatmoko maupun Buyung Saleh. Dan kita yang hidup di zaman ini mungkin beruntung bahwa kita belajar dari kenyataan yang terjadi bahwa optimisme yang dirumuskan oleh humanisme modern itu tidak seluruhnya punya garansi. Kita mengetahui bahwa dalam beberapa tahun 20-30 tahun terakhir banyak cita-cita besar yang gagal. Uni Soviet runtuh, sosialisme ditinggalkan di China, Partai Komunis Indonesia tidak bangkit lagi, sosialis bahkan Partai Sosialis tidak terdengar bunyinya, kapitalisme masih seperti vampir, saya sebut, yaitu menghisap darah tapi tidak mati-mati. Dan dengan kata lain, ada suatu kekecewaan kepada perkembangan